Hai semua, gua Wasa. Oke, sekarang saatnya part 2 smart home di rumah gua ini ya. Dan episode kali ini ya, kita masuknya ke peralatan rumah tangga smart home dari Samsung. Ini kalau kayak teman-teman lihat sekarang kan, sekarang gua lagi ada di bagian ruang tengah, ruang tamu. Pokoknya ini living room lah. Teman-teman tuh di sini bisa ngelihat ada TV yang gua punya, ini juga TV Samsung yang 75 inch, terus ada juga di sini The Zero. Terus ada juga di kamar gua TV Samsung yang 43 inch dan ada satu lagi TV legendaris yaitu TV Samsung yang ini tuh 32 inch cuma tidak smart. Ini udah jadul banget sih. Ini TV tuh udah kira-kira umurnya hampir 10 tahun karena dari zaman gua pacaran sama istri gua belum nikah sampai sekarang nikah, TV-nya masih ada dan masih nyala walaupun enggak begitu bagus layar sekarang, tapi dia masih nyala. Terus di sini juga ada AC. Nah, teman-teman lihat di sini ada satu AC dan satu lagi itu ada di kamar atas. Jadi total gua punya ada 2 AC Samsung yang 1 PK masing-masing. Terus di sini juga ada air purifier, terus juga nih ada TWS-TWS ya teman-teman bisa lihat sendiri. Terus ini juga gue lagi pakainya adalah si Samsung Galaxy Watch. Handphonenya juga pasti Samsung yang lagi gue pakai sekarang. Terus kulkas ada. Terus nanti di belakang juga gue tunjukin ada mesin cuci dan dryer. Jadi sebanyak itu guys produk-produk Samsung yang gue punya. Nah kali ini karena kita ngebahasnya smart home plus ya, ekosistem plus maksudnya. Di sini gue mau ngejelasin soal yang bisa apa namanya terintegrasi masing-masing produknya sih. Karena kan ini semua kenanya adalah smart dan bisa terhubung di satu aplikasinya Samsung yang namanya ini SmartThing. Dan teman-teman bisa lihat ini di SmartThing gue ada banyak banget kan alat-alat Samsungnya. Nah cuma nggak usah gue bahas semuanya juga karena kan ini mau ngomongin soal smart home. Jadi kali ini di episode 2 gue mau ngebahas yang pendingin-pendinginan aja. Kenanya adalah bahas kulkas sama AC-nya. By the way, untuk yang kulkas ternyata itu yang waktu itu pernah gue bahas di Spark ya, Senayan Park. Itu kan ada kulkasnya yang smart banget tuh yang bisa ada layarnya, terus kita bisa WA, bisa ngapa-ngapain. Pokoknya udah kayak handphone lah tuh, layar handphone maksudnya si kulkas itu. Ternyata belum masuk ke Indonesia. Jadinya itu belum dijual, jadi di Spark itu cuma pamer-pamer aja guys. Dan jadinya ini kulkas yang gue punya itu kulkas biasa aja, jadi bukan smart kulkas kenanya, bukan ya nggak bisa dikoneksiin sama wifi, nggak bisa dihubung sama SmartThing-nya. Nah buat AC-nya beda, AC-nya ini gue beli yang tipenya adalah Winfree, yang mana ini tuh bisa dibilang harga satu AC 1 PK-nya Samsung bisa kayak beli 2 AC konvensional yang 1 PK juga. Harganya emang nggak murah sih. Cuma tetap aja karena experience-nya yang gue cari dan ya udah willing to buy gue, oke. Soal AC nanti gue jelasin lebih lanjut. Pertama-tama kita menuju ke kulkas dulu deh karena kulkas paling gampang buat dikasih unjuk buat dijelasin ya. Ya, yuk kita mulai. Alexa, turn on kitchen. Nah, jadi gini guys, ini dia kulkas yang gue beli, yang Samsungnya ini 2 pintu, tapi yang side by side. Nih kayak gini ya, bukanya tuh gini. Apa ya jelasin nih kalau kulkas ya? Soalnya kulkas gini-gini doang. Ya pokoknya ini dilihat lah, sebelah kanan tuh yang buat pendingin biasa, kulkas biasa. Sedangkan di sebelah kiri ini adalah freezer segede gini. Ya ini isinya minum-minuman ringan sama ada aqua tetap sih. Jadi gini, kalau pertimbangan aja deh. Kalau kulkas kan soalnya gitu-gitu aja ya buat ngedinginin. Pertimbangan gue ngambil kulkasnya akhirnya Samsung juga walaupun tidak smart. Pertama tuh ngobrol sama istri, warnanya ini teman-teman bisa lihat nih kan kayak abu-abu metalik gitu ya, kayak metal gun gitu. Senada lah sama kitchen set yang abu-abu juga. Ini bini gue yang milih sih warna abu-abunya. Terus si Samsung juga kita ngerasa tenang karena garansinya 10 tahun. Terus ini juga pakai teknologi inverter, jadi inverternya itu dingin sama pokoknya listriknya itu menyesuaikan isi di dalam kulkasnya. Jadi kalau misalkan isi di dalam kulkasnya teman-teman itu sedikit, ngeluarin listriknya atau ngedingininnya juga sedikit. Tapi kalau banyak kayak gini ya dia bekerjanya akan lebih ekstra, intinya kayak gitu. Terus ini juga dia tuh kalau gua ngebaca wattnya 270 watt. Terus ini juga kulkasnya punya sensor ya, kalau misalkan kebukanya lama pintunya nanti dia ada bunyi dit 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 kayak gitu. Ini sambil gue buka aja nanti dia akan akan ada alarmnya sendiri ya. Nah terus ini juga kalau teman-teman perhatiin di bagian dalam kulkasnya ini tuh ada yang warna putihnya ini ya. Ini kan
ibaratnya ini frame-nya lah, terus ini bodinya. Nah, bodinya ini yang warna putih namanya adalah insulasi. Nah, ini yang ngebedain sama kulkas lain yang tipenya tuh sama, merek lain maksudnya, insulasinya si Samsung ini lebih tipis. Jadinya lebih muat banyak. Dan yang gue baca dari speknya, kulkas ini tuh bunyi alarmnya. Jadi kayak gini, kalau pintunya kelamaan dibuka. Tuh gitu guys. Jadi siapa tahu ada mbaknya atau siapa gitu kelupaan nutup pintunya, atau pintunya mungkin nggak tertutup rapat, jadinya ada alarm peringatan seperti itu. Oke, ulang lagi tadi yang soal insulasi. Jadi si kulkas ini, ngomong-ngomong ini tipenya tuh RS6 ya, kulkas yang gue beli ini. Dan balik lagi, dia muat 700 liter buat seluruhnya. Ini aja sampai yang bagian bawah, nih freezer belum keisi banyak. Ini aja kosong. Karena nggak begitu suka es-esen kalau orang rumah sini. Jadi nyimpennya kayak daging, ikan, gitu-gitu. Nah, satu hal yang gue aware banget dari mbak gue sih. Mbak gue tuh bilang kalau sayur-mayur yang disimpan di kulkas sini nih, sama buah-buahan, katanya, nih honest review dari mbak gue ya, masih fresh aja gitu. Misalkan di kulkas yang lama kita nyimpen buah itu seminggu, dan pas dipotong tuh udah ada yang krut-krut gitu kalau yang buahnya. Sedangkan kalau di sini misalkan pertimbangan itu sama-sama seminggu ya, masih tetap seger gitu kata mbak-mbaknya. Oh iya, sama satu lagi, ini juga kulkas termasuk dinginnya cepet. Gue bisa bilang cepet karena ini nih, kebaca gak ya di kamera? Nih ada metal coolingnya. Nah, jadi di bagian belakang semua kulkas ini nih, bagian ini. Kalau ini kan insulasi tadi kan warna putih semua nih. Nah, dia tuh metal. Ini yang bikin dinginnya cepat merata. Sepanjang ya, dari sini sampai bawah tuh semuanya metal. Karena ketutupan sama ini aja. Begitu, untuk kulkasnya kenapa tetap ngambil Samsung juga. Dan ini kalau mau ditambahin, dispenser gue menunggu Samsung ada nih. Kalau Samsung sampai bikin dispenser, kayaknya gue akan ganti dispenser sih guys. Soal kulkas kayak gitu aja ya. Sekarang kita balik lagi lanjut bahas AC-nya. Alexa, turn off kitchen. Oke, sekarang kita bahas soal AC-nya. Nah, ini AC yang Winfree ya. Kayak yang tadi gue bilang, gue punya dua. Satu buat di ruang tengah sini, satu lagi di kamar atas. Ini tipenya tuh yang AR10. Dan kalau ditanya watt-nya, kayak biasa aja sih, AC-AC 1PK tuh awalnya dot daya itu 700 wattan, tapi sampai akhirnya nanti ruangan udah dingin, jadinya turun biasanya ke 180 watt. Nah, kenapa gue tetap beli yang ini? Karena balik lagi, biar bisa dikontrol pakai aplikasi SmartThings di Samsung. Sebelumnya lihat dulu remote-nya tuh kayak begini ya, si AC Samsung yang Winfree. Sebenarnya kayak remote-remote AC pada umumnya, tombol off, mode, suhunya atas bawah, kipas atas bawah juga, timer, fan, option nih mode turbo kayak gitu-gitu. Nah, di bawah fasnya ini ada kayak lambang angin kayak gini loh. Nah, angin kayak begini, ini adalah mode Winfree-nya. Yang mana kalau nanti gua aktifin dia bakal ketutup. Tapi sebelum gua aktifin nih teman-teman lihat dulu, itu kan ada lubang keluaran anginnya tuh ya, naik turun kanan kiri ya, standar lah AC-AC pada umumnya. Nah, itu anginnya berasa di kita. Nah, jadi mungkin ada kalanya teman-teman tuh ngerasa anginnya tuh ke kepala banget, ataupun anginnya tuh ngerasa ke badan teman-teman banget, tapi pengen tetap ruangannya tuh dingin. Ini adalah solusi dari teman-teman yang biasanya juga suka ngejual mika penghalang udara. Penghalang udara dari AC, gue sering lihat di toko e-commerce tuh kayak begini ya. Nah, ini solusinya, jadi dijadiin Winfree. Ini gue pencet nih, yang logo angin ini. Tuh, udah ada bunyinya, dan lihat sendiri. Posisinya dia kayak mati, tapi aslinya tuh nggak mati ya. Jadi kalau teman-teman lihat juga tuh di kanannya ada suhunya 16 derajat, dia masih nyala. Ya emang AC-nya masih nyala. Kalau AC-nya mati, biasanya ya suhunya kayak gitu-gitu mati kan. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin juga, itu AC-nya kan ada titik-titik atau dot-dotnya itu. Itu sebanyak 23.000 guys. Kalau teman-teman nggak percaya, mau iseng ngitung-ngitungin ya boleh aja. Jadi intinya, ini anginnya itu tetap keluar. Ya, anginnya tetap keluar dari AC-nya. Mengapa dinamainya Winfree? Karena anginnya itu nggak berasa langsung nusuk ke badan kita. Tapi anginnya ini keluar, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Gua visualin pakai bubble-bubble mainan anak gua dan lihat sendiri deh. Anginnya masih tetap jalan kan? Emang angin itu ada spoi-spoi gitu. Kalau biasanya yang tadinya dari yang kipas bawahnya doang, ini anginnya semuanya tuh dari ya bolong-bolongan ya, termasuk dari bodinya si AC ini.
Nah terus juga nih pasti teman-teman kepikiran nih, namanya AC ngeluarin hawa dingin, tapi hawa dinginnya ditutup. Walaupun tidak ditutup banget lewat kisi-kisi yang lubang-lubang itu, pasti kepikiran soal ngembun. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya kan? Soalnya kan ya hawa dingin ditutup, pastinya biasanya yang kena anginnya tuh suka jadi kayak rembes air. Iya kan? Nah tenang aja, soal embun kayak gitu, sepengalaman gue yang 3 bulan udah nempatin rumah ini, belum pernah ada netes-netes ke lantai-lantai bawah. Pas banget di atasnya AC gitu ya. Kenapa? Karena si AC Winfree Samsung ini dia kayak punya fitur cleaning auto cleaning gitu sih. Jadi ini kalau teman-teman lihat si AC-nya itu bisa ngeluarin hawa panas buat ngehilangin si embun-embun yang emang udah sempet ada di dalam atau di balik AC-nya. Jadi ya tenang aja sih kalau menurut gue ya. Karena ya balik lagi sepengalaman gue pakai, dia nggak pernah netes-netes ini AC-nya. Itu udah selesai soal AC-nya. Nih gue mau nunjukin soal aplikasi di handphonenya, yaitu di SmartThings yang menurut gue tuh berguna banget. Nah guys, intinya nih aplikasi kayak begini ya. Kita tuh bisa ngatur-ngatur semuanya tuh dari jauh pokoknya. Terus ini ada welcoming home. Ini pas udah mau deket-deket rumah kita nyalain, nanti AC-nya tuh jadi auto ngedinginin rumah dulu sebelum nyampe. Terus nih juga ada energi monitor. Kita bisa ngeliat pemakaiannya tuh udah berapa watt gitu ya ini AC. Terus di bawahnya juga nih ada timing loh, buat ngebersihin AC-nya sampai 500 jam pemakaian, atau bisa dimaksimalin sampai 700 jam. Nah ini AC gue yang di bagian bawah sini masih aman, sedangkan kan AC kamar udah mesti dibersihin. Dan ya udah sih, intinya ya canggih aja lah ini AC pokoknya ya. Dan kayaknya ya sudah sih untuk video part 2 sampai di sini aja dulu untuk yang bagian kulkas dan AC-nya. Nah, di part 3 nanti last chapter ya, last part gitu, gue mau ngebahas soal mesin cuci, dryer plus sama TV-nya. Apa maksudnya atau apa hubungannya mesin cuci dengan TV? Ngerti kan? Nah makanya tungguin di video yang terakhir nanti ya, part 3. Jadi sekian, segini aja dulu untuk part 2. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, gak usah di like, gak usah di share, dan gak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.